Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'i ma qala Allahu qawlan wa fi'lan sirran wa alaniyatan. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduka ya man awdahtana subulal hidayah wa azalta anbasaina syawatan hiwayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahida wa mubasyira wa dhiya wa la'iya minallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa as-samsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Sadaqallahu mawlana al-'azim. Puji syukur, marilah kita haturkan kehadirat Allah, yang mana Allah telah memberikan kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul pada sidang jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Selawat bersampulkan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yaitu Habibullah Mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terdapat di hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, apa lafaz hadisnya? Al-bakhilu alladhi man zukirtu indahu falam salla alayya. Apa maknanya? Maknanya ialah al-bakhilu ini asal kalimatnya terdapat di kamus. Jika dilihat di kamus Muhammad Yunus, di kamus tersebut al-bakhilu itu asal kalimatnya ialah ba-kho-la. Ba-kho-la ya bakhilu tabakhilan. Maknanya yaitu orang yang bakhil. Di ilmu tasawuf, apa itu ilmu tasawuf? Ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara kita memberi harakat ketika kita membaca kitab kuning atau ketika kita membaca kitab yang tidak berbaris, maka kita harus mempelajari ilmu tasawuf. Di ilmu tasawuf tersebut, jika kita pelajari, maka kita akan tahu ini kalimatnya ini yang sebenarnya barisnya al-bakhilu, sebenarnya al-bakhilu ini kok bakhilu yang biasa. Kalau awak tahu, kalau mempelajari mahusaf, awak tahu iko barisnya batua posana, awak tahu tuh yang sebenarnya al-bakhilu kira diberang al-bakhilu atau dengan kiraan yang lain sebenarnya al-bakhilu. Karena awak mempelajari ilmu nahusaraf, awak tahu yang main batu yang mana salah. Di ilmu nahusaraf ada namanya itu isim fa'il, pak. Isim fa'il bu. Apa itu isim fa'il? Isim yang menerangkan tentang orang. Isim yang menerangkan tentang orang. Kalau kalimatnya fa'ala, fa'ala itu artinya memperbuat. Kalau dipindahkan ke isim fa'il, maka artinya orang yang memperbuat. Al-Bafala ini asalnya, jika dipindahkan ke isim fa'il, kan al-Bafi.
fa'il. Maka artinya adalah orang yang bakhil. Orang yang bakhil artinya. Jadi al-bakhil, orang yang paling bakhil atau orang yang paling pelit, orang yang paling sempilik kalian, JK apa itu? Pikir ialah dikatakan oleh Nabi, dicap oleh Nabi al-man al-nani menzikir tu indahku. Ketika disebutkan namaku, misalnya saya sebutkan nama Nabi di tempat ini, sedangkan kita berada di dalam musala, akan tetapi ketika disebutkan nama Nabi dan kita tidak berselawat, maka Nabi mencap orang yang tidak berselawat tersebut sebagai orang yang paling kikir. Untuk menggerakkan bibir, untuk mengatakan sallallahu alaihi wasallam saja tidak mau, maka orang tersebut dicap oleh Nabi sebagai orang yang paling kikir. Jadi ketika kita mendengarkan nama Nabi, maka berselawatlah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya sama-sama saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sebelumnya, aku minta maaf kepada ibu-ibu, bapak-bapak, saudara ini. Bapak, karena sebenarnya ceramah ini Ustaz Aprianto, karena beliau berhalangan hadir, maka aku menggantikan beliau pada mengisi ceramah pada malam ini. Lainlah bapak bapak ibu, pada malam ini aku akan menyampaikan sedikit ilmu yang aku dapatkan di pondok pesantren. Yang mana ceramah aku ini bapak ibu, aku ambil rujukannya dari kitab kunyah kalau bapak ibu. Kitab kunyah, kitab tindak kebaris, kitab tafsir Al-Quran, kitab tafsir Jalalain yang dikarang oleh Imam Asy-Syibuti Al-Jalalain. Judul ceramahnya yaitu keutamaan atau target-target pada bulan Ramadan. Terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 183. Apa itu? Dari awal Ramadan sampai sekarang, pasti kita telah menjadi makanan. Nah, kok lah jadi apa viral laco mendengar ayat 183. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita orang sering mendengarkan ayat itu dari awal Ramadan, mungkinlah banyak dulu ustaz-ustaz sebelum itu yang menyebutkan ayat itu. Jadi kita tidak menjelaskan tentang ayat itu, tapi aku mengambil sepenggal dari ayat tersebut, yaitu tentang target Allah pada Ramadan. Apa itu? Yang pertama yaitu di akhir ayatnya, yaitu la'allakum tattaqun. Apa itu la'allakum tattaqun? Agar kamu bertakwa. Apa makna bertakwa di sini? Makna bertakwa itu ialah kita takut kepada Allah. Menurut tafsir Jalalain, yang dimaksud dengan bertakwa di sini ialah bimtithalil awamiri wajtinabin nawahi. Apa artinya? Takut di sini ialah kita mengerjakan. Kalau kita takut kepada Allah, berarti kita harus mengerjakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah. Seluruh yang diperintahkan oleh Allah, contohnya sangat banyak, seperti mengerjakan sholat, berpuasa, berzakat, dan sebagainya macam. Seluruh yang dilarang oleh Allah, ketika berpuasa, yang biasanya membicarakan keburukan orang lain, yang biasanya berkata yang tidak baik, maka ketika bulan puasa, mari kita tinggalkan hal tersebut. Karena apa? Target puasa yang kedua ialah terdapat pada surat Al-Baqarah pula
di ayat 183. Diambil dari akhir ayatnya, yaitu 185, maaf, 100 di ayat 185. Apa itu? La'allakum tashkurun. Tapi yang kedua di bulan Ramadan yaitu la'allakum tashkurun. Apa maksudnya? Agar kamu bertakwa, bersyukur. Agar kamu bersyukur. Maksud bersyukur ini apa? Ketika bulan puasa, kita harus banyak bersyukur. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu banyak ataupun sedikit, kita harus bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kepada umatnya apa yang dia butuhkan. Ingat, Allah memberikan kepada umatnya apa yang dia butuhkan, bukan apa yang dia inginkan. Karena apa? Ketika kita membutuhkan sesuatu, maka hal tersebut langsung kita gunakan. Akan tetapi jika sesuatu itu kita inginkan, itu hanya karena syahwat. Sesuatu yang diinginkan belum tentu dibutuhkan. Oleh sebab itu, berbanyaklah kita bersyukur di bulan Ramadan agar apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu menjadi hal yang sangat kita butuhkan, dan agar kita apa yang diberikan oleh Allah itu berkah. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah terdapat di surat Al-Baqarah ayat 186. Di akhir ayatnya apa itu? La'allahum yarshudun. La'allahum yarshudun. Yarshudun ini kalau dimaknakan artinya cerdas. Tapi kalau ditafsirkan, la'allahum ini artinya agar kamu yahtadu, agar kamu mendapat petunjuk. Tujuan di Allah pada bulan Ramadan ini yang terakhir ialah agar hambanya mendapatkan petunjuk. Petunjuk apa? Yang biasanya di hari biasa, di luar bulan Ramadan, biasanya jarang berjamaah. Karena melihat orang ramai-ramai ke musala, ke masjid untuk berjamaah, mendapat daya gunalah orang tersebut untuk berjamaah. Mendapat petunjuklah orang tersebut untuk berjamaah. Ketika apalagi berzakat, banyak orang berzakat, penyuluhnya berzakat. Intinya kalau misalnya orang tersebut, banyak orang melakukan tersebut, kalau orang mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan petunjuk, maka orang tersebut akan dipermudahkan oleh Allah menuju jalan yang diridhoinya. Semoga kita yang ada di dalam musala ini diridhoi oleh Allah serta dipermudahkan oleh Allah dalam mengerjakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah. Semoga di bulan Ramadan ini kita istiqomahkan dalam berpuasa, dalam bertarawih, apalagi dalam bertadarus, mengerjakan seluruh yang baik-baik. Agar apa? Jika seseorang tersebut mengerjakan puasa dengan baik, siangnya berpuasa dengan baik, dan malamnya beribadah dengan baik pula, ketika orang tersebut meninggalkan bulan puasa, maka orang tersebut bagaikan anak bayi yang baru lahir. Kayak gitu mana? Kalau misalnya kita bersungguh-sungguh dalam berpuasa selama 30 hari, jika kita meninggalkan bulan puasa, maka kita bagaikan bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir bagaimana tuh? Tidak berdosa, tidak berdosa, bersih sebersih bersihnya. Semoga kita diridhoi oleh Allah dan dipermudahkan dalam segala hal. Dengan bulan puasa, berbanyaklah berdoa, karena di bulan puasa orang, karena doa orang yang mustajab. Berbanyak berdoa, berbanyak bersedekah.
kan karena apa? Karena di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Terutama ketika kita bersedekah ketika subuh, malaikat subuh tuh turun dari langit. Dicari ke malaikat itu, siapa hamba Nabi Muhammad yang bersedekah tuh. Ketika malaikat turun, kita bersedekah. Ketika itu pula lah sedekah kita dicatat oleh malaikat. Oh, iko orang yang bersedekah subuh tuh. Kadang ketika kita bersedekah subuh, sedekah ke subuh itulah tinggi dan besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.